apa bisa itu nggak tanggal itu kan bukan di jalan kan nggak ini sama pada dasarnya apapun keringat kita demi Citarum insya Allah jadi amal ibadah kita. Kita bagi-bagi tugas, ada para pengambil keputusan, mungkin itu kami, ada yang menyumbangkan sebuah narasi cerita agar pola pikir berubah, yaitu para budayawan, ada yang berkeringat mengeruk, tadinya jadi tempat TPS, sekarang menjadi tempat yang sudah bersih. Kita akan buktikan ke dunia, ini komitmen saya, untuk dulunya dijuluki sungai terkotor menjadi tempat terindah di Indonesia ya. Kuncinya apa? Kuncinya gotong royong, kuncinya kerjasama. Saya ucapkan terima kasih juga masyarakat yang berkelompok-kelompok dalam kelompok minat ya. Ada yang berkampanye sosial, ada yang berkampanye lingkungan, ada yang berkampanye ekonomi. Ini menandakan tidak mungkin jika hanya dikerjakan oleh pihak sendiri-sendiri. Ini membuktikan sila ketiga persatuan Indonesia sangat kuat. Jadi kalau nanti ada cerita Pancasila, Pak, di mana sila ketiga kita kokoh, salah satunya proyek Citarum Harum ini menjadi sebuah cerita ke anak cucu kita. Sekarang Allah sudah menakdirkan kekompakan gotong royong itu hadir. Saya baru 3 minggu sebagai gubernur, tapi sudah ditugasi sesuai Perpres sebagai dan Satgas Citarum. Artinya selama 5 tahun ke depan, Kang Tisna, saya akan fokus. Ini adalah hutang ke anak cucu kita. Selama ini kurang gesit, kurang cepat, insya Allah 5 tahun kita cepat dan dengan kreativitas. Ini gambar di kiri adalah di Sungai Cikapundung di Bandung. Nanti saya ingat dulunya sama, Pak, banyak sampah. Kita jaring, kita tahan, kita tata. Yang urban ada perkerasan, yang natural kita jaga dengan kehijauan. Maka airnya hidup lagi. Ada 7 mata air kembali hidup oleh sebuah upaya lingkungan. Kalau ini mah di Korea, tapi gampang lah ya. Yang penting momentum ini menjadi awal, maka mari kita bersemangat. Kalau saya bilang Citarum, semua teriak harum. Kalau saya teriak Jabar, teriak juara ya. Citarum harum, Jabar ya, juara. Minimal itu semangatnya kalau di sini. Ya. Kalau Pak Gubernurnya semangat, masa warga tidak semangat. Ya. Setiap ya, kalau saya teriak Citarum, teriak harum. Kalau saya teriak Jabar, wah. 1, 2, 3, Citarum, Citarum, Jabar, Jabar. Ya, terima kasih. Kita silakan lanjutkan. Dalam hitungan bulan kita buktikan ke dunia kita manusia beradab, manusia berbudaya, manusia cinta lingkungan, mengubah musibah menjadi sebuah berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya lihat dan apresiasi selamat kemarau, kita akan maksimalkan pengerukan. Masih belum maksimal karena jumlah alat pengeruknya sedikit. Besok lusa saya akan mulai upayakan sesuai kebutuhan dari TNI. Yang kedua, saya sudah sampai di sini. Ternyata ini daerahnya sangat memungkinkan menjadi tempat budaya lingkungan bagi masyarakat. Kita jaga alam. Alam jaga kita. Siapa alam?
Adina Vetivera. Thank you.